Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul awwalina wal akhirin wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian. Takwa dengan menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu, kita akan tergolong dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya. Sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam, ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, topik khutbah kita pada hari ini adalah memelihara persaudaraan, perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Berbicara persaudaraan yang dalam bahasa Arab sering dikenal dengan sebutan ukhuwah, maka kita akan berbicara banyaknya persamaan, banyaknya keserasian di dalam banyak hal. Adanya persamaan karena satu keturunan, sekandung, sebapak, seibu, sepersusuan, menjadikan semuanya bersaudara. Adanya ikatan karena satu profesi, menjadikan ikatan-ikatan persaudaraan. Inti dari makna ukhuwah, kalau kita ambil dari beberapa kamus bahasa Arab, artinya adalah saling memperhatikan. Mereka yang merasa ada hubungan persaudaraan, merasa bersaudara, hendaknya satu sama lain saling memperhatikan. Begitu pentingnya persaudaraan di dalam Al-Quranul Karim yang terambil dari kata-kata akhun. Akhun artinya teman, sahabat, saudara. Karena kedekatan dan keakrabanlah, maka sering kita katakan kepada saudara kita, hadza akhi, ini adalah saudaraku. Di dalam Al-Quran disebut sebanyak 52 kali dan 22 kali dalam bentuk plural.
ikhwan atau ikhwah, yang semuanya memberikan makna persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah melakukan hijrah dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah untuk membangun sebuah negara madani, negara yang berkeadilan, negara yang memperhatikan persatuan dan kesatuan, tidak membangun terlebih dahulu infrastruktur, tapi yang dibangun adalah mempersatukan dua kekuatan yang dimiliki, yaitu yang datang dari Makkah Al-Mukarramah disebut dengan Al-Muhajirun, dan kekuatan yang ada di Madinah, penduduk Madinah, yang disebut dengan Al-Ansar. Para ahli sejarah mengatakan tugas utama beliau adalah akha bainal muhajirina wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan al-ansar. Kaum muhajirin adalah orang-orang yang datang dari Mekah. Mereka adalah tokoh-tokoh kenamaan, tokoh-tokoh yang dikenal, dan bahkan mereka juga adalah para konglomerat, kaya raya. Tetapi ketika meninggalkan Mekah menuju Madinah, mereka tidak membawa semua kekayaan yang mereka miliki, hanya seperlunya saja. Sehingga Al-Quran menyebut mereka dengan lil fuqara'il muhajirin. Tetapi semangat mereka untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang tulus dan murni, itulah yang menjadikan tekad utama mereka. Kita kenal sahabat-sahabat kenamaan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lainnya. Mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Salah seorang sahabat juga yang bernama Suhaib Ar-Rumi, yang kaya raya, ketika beliau berjalan di satu tempat, dijegal oleh kaum musyrikin Mekah. Dan dikatakan kepada beliau, wa anta ya Suhaib, dakhalta Makkata biduni syai', dulu engkau masuk kota Mekah tidak membawa apa-apa, tidak memiliki sesuatu. Wal'an jama'ta amwalan kathirah, sekarang engkau sudah mengumpulkan harta kekayaan yang begitu banyak. Mereka bertanya, aina amwalukal an, di mana hartamu sekarang? Suhaib menunjukkan, hartaku ada di sana, ambil oleh kalian dan biarkan aku hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi, konglomerat yang ada di Madinah. Begitu dipersaudarakan, Sa'ad ibn Rabi terus mengajak Abdurrahman bin Auf untuk diperlihatkan kekayaan yang dimilikinya. Beliau tanyakan, engkau lihat di sebelah kananmu, sejauh mata memandang perkebunan kurma, dan sejauh mata memandang pula ternak. Beliau katakan, hadza mali khashatrahu, ini semua harta kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Engkau lihat di sebelah kirimu, ternyata yang di sebelah kiri lebih banyak lagi, lebih luas lagi perkebunan kurma yang ada. Beliau kembali mengatakan, hadza mali khashatrahu, ini semua harta kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Setelah itu beliau katakan, li imra'atani ikhtar wahidatan minhuma sa'utalliquha fatatazawwaja biha, aku punya dua orang istri,
pilih salah satunya dan engkau yang menikahi dia, aku akan ceraikan dia. Mendengar tawaran itu, Abdurrahman bin Auf justru menjawabnya dengan doa, Barakallahu fi malika wa ahlik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada harta kekayaanmu dan keluargamu. Karena kedatangan mereka dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah tidak untuk mencari harta, tidak untuk mencari wanita, dan tidak pula mencari tahta kepemimpinan, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu ketulusan itulah yang menjadikan ukhuwah yang dibina dan dibentuk oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ukhuwah yang sejati dan murni. Al-Qur'an yang membicarakan ukhuwah antara lain adalah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka jaga dan damaikanlah persaudaraan di antara kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya dengan takwa itu kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaji ayat ini menggunakan salah satu ilmu Al-Quran yang disebut dengan ilmu munasabah, ilmu korelasi, hubungan ayat ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita tentang ukhuwah, persaudaraan itu. Ayat 9, Allah menjelaskan bahwa di antara sekian banyak suku bangsa Arab, di antara mereka ada suku-suku yang tidak bisa bersatu. Selalu di antara mereka berseteru, dan bahkan tidak jarang di antara mereka itu saling menyerang. Allah jelaskan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dua suku yang selalu berseteru dan tidak pernah bersatu. Ketika Allah berbicara tentang persaudaraan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman, innamat ta'ifatani ukhtani, dua suku itu bersaudara. Tetapi Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka payung persaudaraan kita adalah keimanan. Kita harus jaga persaudaraan itu. Ayat 11 dan 12 mengajarkan kepada kita untuk menjaga persaudaraan, jauhkan dari 6 perkara. Yang apabila 6 perkara itu kita bisa pelihara dengan baik, maka persaudaraan, persatuan dan kesatuan di antara kita akan terjaga pula dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pada ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah khitabut tashrif, khitabut takrim. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan kemuliaan, panggilan keistimewaan, panggilan keakraban dan kedekatan antara yang akan menyampaikan perintahnya dengan yang akan menerima perintah itu. Sama dengan puasa bulan Ramadan, Allah mulai firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Disampaikan pada ayat 11 tiga perkara yang harus dijaga.
Yang pertama adalah la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mengolok, pria maupun wanita, karena tidak tahu kemungkinan yang diejek itu adalah lebih baik daripada yang mengejek. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kamu, mencaci maki diri kamu. Tidak ada seseorang yang ingin mencaci maki dirinya sendiri. Tetapi pesan ayat ini adalah apabila kita suka mencaci maki orang, menjelek-jelekkan orang, pada satu saat nanti tunggu caci maki dan yang apa yang pernah kita jelekkan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh memberikan gelar dan sebutan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, dengan sebutan-sebutan yang apabila ia dengar, dia akan marah. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Sebutan yang paling jelek adalah ya fasik, ya kafir, dan lain-lain sebagainya. Tiga perkara lagi disebutkan di dalam ayat 12 dari surah Al-Hujurat. Kembali dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama adalah ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hindari oleh kalian prasangka, karena sebahagian prasangka itu adalah dusta. Kita diperintahkan untuk selalu berprasangka, prasangka yang baik, husnuzon. Hindarkan dari prasangka su'uzon. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengingatkan iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul kadzibi. Hindari oleh kalian prasangka, karena prasangka itu lebih berbahaya daripada dusta. Yang kedua, disebutkan dalam ayat ini wala tajassasu. Dilarang kita mengorek-ngorek kesalahan saudara kita. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti banyak kekurangannya, di samping ada kelebihan dan keistimewaannya. Ungkap ke permukaan segala kelebihan dan keistimewaan. Tutupi segala kekurangan-kekurangannya. Orang yang bisa menutupi kekurangan saudara-saudaranya di dunia nanti, di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan tutupi aib kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Man satara musliman satara Allahu lahu yaumil qiyamah. Yang ketiga disebutkan di sini wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah. Dilarang saling mengumpat, menggunjing, menyebut saudaranya dengan segala sebutan yang tidak baik. Zikru akhaka bima yakrah. Ini adalah gunjingan, umpatan. Maukah kita memakan saudara kita, daging saudara kita yang sudah menjadi bangkai dan busuk? Jawabnya pasti fakarihtumu. Kalian tidak mau semua itu. 6 perkara disebutkan di sini untuk kita jaga. Ayat 13 menjelaskan kepada kita bahwa kita asalnya adalah satu. Nenek moyang kita adalah Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Asal kita satu. Kenapa di antara kita yang sudah kokoh menjadi satu saudara saling menyalahkan, mengejek, mengolok, dan seterusnya seperti itu tadi? Maka Allah firmankan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu,
Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya kami telah jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan pula jadikan kamu itu berpuak-puak, bersuku-suku, agar kamu satu sama lain lita'arofu, saling mengenal. Bukan sebaliknya, saling mengalahkan, saling menjelekkan. Maka pesan di dalam hadis-hadis yang lain, la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Nah, menjaga persaudaraan, apalagi dalam situasi seperti ini, adalah kewajiban kita bersama. Perbedaan di dalam agama sesuatu yang suatu keniscayaan pasti dia terjadi. Tapi bagaimana kita mengelola perbedaan itu menjadi rahmat dan Allah kasih sayang melalui perbedaan-perbedaan semua itu. Di dalam hadis disebutkan gambaran ukhuwah Islamiyah yang sejati, antara lain disebutkan dalam sabda Nabi, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan persaudaraan orang-orang yang beriman, cinta dan kasih sayang di antara mereka bagaikan jasad yang satu. Apabila ada organ tubuh yang merasa sakit, salah satu organ tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan panas dan demam. Dengan ukhuwah, persaudaraan, Rasulullah gambarkan kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha, bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling memperkuat dan memperkokoh. Marilah kita jaga persaudaraan kita. Maka untuk memupuk persaudaraan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bara bin Azib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita 6 perkara. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Ada 6 perkara yang harus kita tegakkan, kita jalankan. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau berjumpa, sampaikan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan salam berarti kita saling mendoakan. Yang kedua, Rasulullah ingatkan, idza atasa fahamidallah fashammidhu. Kalau saudaramu bersin dan dia mengucapkan yarhamukallah, maka jawab. Ketika dia ucapkan alhamdulillah, jawab yarhamukallah, jawab lagi dengan yahdini wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saling mendoakan satu dengan lainnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau dipanggil, diundang dalam satu acara, datangi, penuhi undangan itu. Kemungkinan undangan kedatanganmu itu adalah penawar dari penyakit yang dideritanya. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta saran, minta nasihat, sampaikan saran itu. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sedang sakit, tengok dia, lawat dia. Sampai dengan wa idza mata fasyayyihu. Apabila dia meninggal dunia, antarkan jenazahnya sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. 6 perkara ini bisa memupuk persaudaraan di antara kita. Di samping kita harus menghindarkan diri dari 6 perkara yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Hujurat itu tadi. Dengan
menjaga persaudaraan, kita akan menjadi kuat, persatuan kita menjadi kuat, tetapi dengan menghancurkan persaudaraan kita, berarti kita lemah. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Sekecil apapun perbuatan itu, yakinlah, apabila itu perbuatan yang baik, Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, apabila itu adalah pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka yakinlah pula Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaan kita, apa yang sudah kita persiapkan ketika kita nanti menghadapi mahkamah Allah yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap pribadi hendaklah memperhitungkan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad salla ala nabiyhi qadima faqala jalla jalaluhu alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Waridallahumma anil khulafa'ir rashidin أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من عشرة الكرام وعن عمي نبيك خيري الناس
وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوا من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.